Madura United memberikan kejutan dengan mengumumkan pemain asing barunya yang berdarah Indonesia. Berikut berita selengkapnya. Jordi Wielman, yang merupakan pesepak bola berdarah Indonesia Belanda, sudah lama digadang-gadang akan dinaturalisasi. Terakhir, kabar tersebut berhembus pada tahun kemarin saat pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, meminatinya. Namun hingga detik ini, dia masih berstatus sebagai warga negara asing atau WNA. Dengan bergabungnya bersama Madura United untuk musim 2024-2025, Jordi akhirnya bisa berkostum merah putih. Walaupun bukan jersey timnas Indonesia, melainkan kostum kebanggaan Laskar sampai kerap itu. Jordi Wielman, pemain kelahiran Den Haag, Belanda, punya darah tanah air dari ibunya. Pemain yang lama mengasah skill bersama Feyenoord dari sejak kecil datang ke Madura untuk merasakan segitnya bertarung di Liga 1 dan Asia. Kami sudah lama berkomunikasi dengan Jordi, dan dia sangat semangat untuk segera merapat ke Indonesia. Bahasa Indonesianya pun lumayan lancar. Kata Anissa Zafarina, PT Polana Bola Madura Bersatu. Nisa menaruh harapan besar kepada pemain keturunan tersebut karena melihat jam terbangnya membela timnas Belanda KU dan promosi ke tim senior Feyenoord saat usia masih muda. Adinda Salsabila, Syahin Mujtahidi, KTV Sport, melaporkan.